Karena di tampoknya dipanggil Ka'bah. Ka'bah ini pusat bumi. Pusat bumi. Jadi dalam banyak-banyak tempat dalam bumi ini Allah Ta'ala janjikan Muka-muka di situ terbinanya Ka'bah. Engineer dia ialah Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail, anaknya Nabi Ismail AS. Ini engineer yang pertama dunia dari grup yang dibina Ka'bah. Satu tempat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala dan betul. Sekarang ini kita akan janjikan kita ini menjadi tetamu tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebenarnya Mekah ini ialah tanah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kira ni kampung Nabi lah. Kita kira kampung Nabi. Jadi destinasi kita ni nak pergi ni kita akan ke Jabal Tur. Jabal Tur ni apa betul Jabal Tur? Jabal Tur ni ialah satu tempat yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi memilih Jabal Tur sebagai tempat transit. Nabi pilih Jabal Tur sebagai tempat transit waktu nak berhijrah ke Madinah. Sebab masa itu waktu Nabi hijrah ramai yang tak suka tentang perhijrahan tersebut. Jadi menyebabkan Nabi terpaksa berjalan sehinggalah Jabal Tur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.